Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kembali lagi saya main My Time at Portia. Ini saya baru aja mau keluar rumah, teman-teman. Mau melakukan aktivitas saya. Ini sudah disambut sama dua orang ini, teman-teman. Dua orang penipu ini. Mereka ini penipu, pura-pura menjadi debt collector gitu. Katanya, ayah saya punya hutang, padahal nggak punya sama sekali. Oke, ini saya, I know who you are. Oke. Dia tem. Aduh, kenapa ini? Ditantang berkelahi saya. Waduh, ketahuan. Ketahuan penipu langsung ditantang berkelahi saya. Aduh. Gak. Bam. Oke, kok saya patah-patah sih? Os. Oke. Wah, 5. Oh, mereka level 15 ya. 16 ya. Oke, mundur. 2 lagi. 2 lawan 1 lagi. Push dan tus nih. Bam. Nice. Oh, health-nya cuma 1 doang ya. Push. Yang tusnya mana nih health-nya nih? Beban dia. Dia bawa ban, nah, tuh. Wah, curang. Ini nggak boleh pakai senjata loh harusnya di sini. Makanya tangan kosong gitu kan, nggak pakai senjata sama sekali. Tuh bawa ban itu, wah, curang banget. Oke, sekali lagi. Up, bam. Oke, mereka ini ya. Mereka ini satu health gitu, teman-teman ya. Oke, ya, mampus kau. Bam, aduh, lepas. Sekali lagi, bam. Oke, itu kenapa itu? Kabur dia. Kabur ke belakang sana dia. Oh, udah habis health-nya ya. Oh, tinggal kamu, mampus kau. Lagi, bam, oh, ajar lagi terus, nice, win, oplok. Dia melambaikan tangannya, teman-teman. Oke. Oh, ayo kau, ada Arlo. Arlo! Ayo kau. What do we do? Picking on a newcomer, that's pretty low. You guys are under arrest. Oh, lari, mereka kabur. Astaga, kabur, kejar. Aduh, menghilang ya. Ya, menghilang. Ya, elah. Kirain bakalan kayak itu, kayak apa, kayak bakalan dikejar gitu kan. Sampai tangkap, ini apa ini? Apa ini? Get crafter toolbox apa ini? Dari dia, dari Husdantus tadi ya. Mana dia? Ini. Crafter toolbox, teman-teman. Oh, aksesoris dari Mysterious Man, nambah stamina plus 9. Oh ya, ini saya sudah punya armor, bukan armor, sudah pakaian, teman-teman ya. Saya sudah punya pakaian karena sudah level 15. Kemarin kan nggak bisa pakai pakaian ini kan, dikarenakan level saya kurang, sekarang sudah bisa. Lumayan nih, nambah defense saya. Terus saya juga sudah punya aksesoris. Nah, ini. Ini aneh banget aksesorisnya loh. Masa aksesorisnya lampu? Lampu meja. Kirain ini nih. Untuk apa di rumah saya? Ternyata bukan. Ini untuk aksesoris. Sama punya ini. Saya punya ini juga nih. Punya kalung juga. Attack plus 6 ya. Oh, bagus banget. Ini aksesoris juga nih. Bisa saya taruh di sini. Nambah stamina plus 9. Cuma nggak perlu ya kayaknya. Ya, bagus ya nih. Bagus aja udah aksesoris saya yang ada nih. Oke, let's go. Ini saya baru aja ya kan, tadi baru aja keluar rumah mau ke guild, teman-teman udah disambut sama dua orang gitu, dua orang penipu. Astaga, kita cari uang, teman-teman. Oh, baru jam 8 ya baru buka ya. Oh ya, ini nih, sekitar gini aja, teman-teman. Nah, ini kan Remington, jadi ada ini untuk masuk. Kemarin kan saya harus masuk ke Hazardous Ruin ya, yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ya, Collapse Wasteland ini. Terus kalau nggak salah ruins yang ini ya ini. Nah, untuk masuk ke sini, saya harus melakukan tes dulu. Ada tesnya. Saya terus bertarung dengan salah satu sipil korps. Ya, ini nih, Remington termasuk nih. Salah satunya. Kita ngomong aja. Terus par. Oke, let's go. Terus dites dulu, teman-teman. Karena ruins-nya itu, oh ya, daerahnya itu berbahaya katanya. Jadi harus dites dulu saya. Apakah, waduh, level 28 dia. Ya, apakah saya bisa atau enggak? Ini harus hati-hati nih. Oke. Bam. Aduh, salah. Saya malah maju ke depan. Oke. 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 Bam, oke. 103. Oke, mundur. Bam, oke. 50%. Aduh, kena. Sakit. Dua hitnya sakit loh. Oke. Bam. Oke, mundur. Ini kayaknya hit and run aja nih, teman-teman. Saya bisa ini bertarung apa, beradu pukul sama dia nih. Sakit banget. Oke. Dua kali tendangan tadi. Udah, awas, hati-hati. Oke, saya punya tendangan juga. Oke, sekali lagi. Nice. Ini waktunya udah mau habis. Saya lebih banyak daripada dia. Oke. Oke, sekali lagi. Jangan kabur kamu, 6, 5, 4, 3, 2, lagi lagi. 2, 1. Yes, win. Oke, hampir jadi pas banget tadi. Pas banget tadi waktunya habis ngalahkan dia. Oke. Iya. Kamu nggak perlu khawatir sama saya. Nah, mission complete. XP plus 500. Sekarang kita masuk ke dalam guild-nya. Ya.
cari tugas teman-teman ya, cari uang. Ini kemarin saya nggak tunjukkan ya di video ya, ini sudah ada kemarin nih, cuma saya nggak masukkan di video. Jadi ini kayak semacam pemeriksaan teman-teman. Ini saya bisa melakukan ini dikarenakan kalau nggak salah workshop saya udah naik level, udah ke tingkat C ya, kelasnya gitu ya. Jadi kayak pemeriksaan, ini yang barang yang bagus, ini yang barang yang cacat nih. Jadi kita harus cari yang mana, nah ini kayak gini nih, nah ini kan, ini penyok kan, ini enggak, harus diperbaiki. Nah, diperbaiki teman-teman. Oke, cari lagi yang mana yang jelek modelnya, bentuknya gitu ya. Ininya, nah ya ini nih. Nah, oke, sukses. Nah, wooden basket, nice. Oke, oke. Terus nambah rep point juga tuh, reputasi saya. Ini jelas banget nih, yang sebelah sini sama sebelah sini. Jelas banget kapaknya ada yang rusaknya tuh. Oke, continue. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, ini rusak. Oke, yes, sukses. Ternyata ini yang tadi yang jelek. Terus yang terakhir adalah pedang. Pedangnya keren banget nih. Ini bronze. Oh, ya ini nih, kelihatan udah. Nah, itu dia. Mananya? Ini ya? Ini ya yang besar ya? Ya, oh ya ini yang rusak nih. Ya, ininya lebih besar daripada yang ini. Confirm. Oke, sudah selesai semuanya. Nanti saya bakal dapat upah. Terus kita ambil tugas. Ini ada 4 tugas. Ini semuanya ini ya? Bentar. Oh iya, semuanya teman-teman. Semuanya ini transport. Ya, disuruh bikin transport. Loh, saya kira kemarin tuh ini diambil sama guild yang lain loh. Guild lagi apa? Workshop teman-teman ya, bukan guild. Kan ada 5 workshop kan di sini kan, termasuk saya juga. Saya ngambil 1, sisanya 4. Kirain 4 ini bakalan diambil ini sama workshop yang lainnya. Ini masih ada nih. Ya udah kita ambil aja, agak susah sih bikinnya ya. Saya perlu ini nih, saya perlu small engine. Oke, udah kita ambil. Terus bentar-bentar kita cek dulu apa aja bisa dilakukan di sini. Ini apa nih? Workshop ranking. Saya C. Oh ya nih, level saya C. Nah, kan ada 5 workshop kan. Higgins yang paling bagus nih B dia. Alan Carter C, saya C juga. Poin tinggi banget poinnya teman-teman. 5729. Oke. Ranking 1 sama 3 ada ininya, ada rewardnya. Keren banget. Ada hadiahnya gitu setiap bulannya. Ranking 1-nya 10.000 goals. Ini ranking 2 7.000. Ranking 3 ini saya nih ya, ranking 3 nih 4.000 goals. Oke. Sama data disk juga ya. Lucky Chest nih, Ocean Fortune segala macam nih. Keren banget ya, ada upahnya ternyata untuk workshop yang ranking 1 sampai 3. Sekarang, oh ya, kemarin kan kita disuruh ini ya, disuruh bikin apa halte ya, halte untuk Didi-nya ini, Didi Transport ini. Terus ngomong sama Petra dulu, di mana Petranya? Dia biasanya di ini, dia itu ya, di research ya, ya di research station-nya. Oke, let's go, datengin aja Petranya supaya dapat ini teman-teman, supaya dapat blueprint-nya ya. Petra, aku perlu bantuanmu. A DD stop sign. Yeah. This should be a bench and a few signs, right? Okay. Let's see. For that, I think we'll. Okay, dia perlu 3 data disk. Saya punya kok. Have them. Great. Okay. Jadi tinggal tunggu nih ya. Nanti dia bakalan ngasihkan saya. Itu waiting for message. Okay. Tunggu pesannya. Sambil nunggu pesannya, kita ke ruins yang udah terbuka, teman-teman. Ke Collapse Wasteland ya. Dia di atas ini. Nah, itu dia. Kita ke ruinsnya. Tadi kan udah bisa kan saya kan? Udah melakukan tesnya, udah bertarung sama Remington. Sekarang kita bisa ke ruinsnya. Let's go. Wah, apa ini? Apa ini? Oh, ini sarang. Kirain tadi itu tadi. Kirain kotak dari, ternyata itu sarang burung. Nah, ini dia teman-teman areanya. Sudah terbuka. Sebelumnya nggak bisa dibuka. Saya nggak boleh masuk gitu. Harus melakukan tes dulu. Ya, tadi itu tesnya tuh. Harus melawan sipil korpsnya. Salah satunya ya. Oke, halo burung raksasa. Agresif mereka. Oke, agresif. Teman-teman, ini nggak boleh dekatin tuh, langsung diserang saya. Levelnya tinggi-tinggi lagi, aduh! Level berapa tuh? Level 15 sama kayak saya. Bentar. Kita hindarin aja ya. Hindarin aja, saya mau ke ruins-nya nih. Ruins-nya di sebelah sini ya. Kalau sesuai map-nya tuh di sebelah sini. Di bawahnya ada kolam, tuh saya bisa mancing dulu di sana. Oke, nanti saya bakal jelajahin lebih jauh nih. Luas banget, itu apa itu? Apa itu? Area apa itu? Ini ya, di sebelah sini ya. Itu tuh kayak menara air atau apa itu? Aneh banget. Nah, ini dia ruins-nya. Oke, masuk ke dalam si wakeplan. Oh, ada levelnya. Level 1 setengah itu, level 10 sampai level 15. Oke, enter. Oke, enter. Ini dia ruins-nya, teman-teman. Oke, ada kill-nya. Ada 6 lantai di sini, 1/6 floor tuh. Iya. Oke, lompat sini. Terus hati-hati nih ya. Kayaknya berbahaya banget di bawah sana tuh. Beracun tuh airnya tuh. Saya incar ini nih. Ada kotak di sebelah sini. Open. Tendang. Dapat apa saya? Small engine. Ini yang saya cari. Memang ini yang saya cari nih. Small engine. Memang itu yang saya cari. Oke.
sebelah sini sekarang. Oke, open. Open. Dapat saya. Ah, tempering liquid. Aduh, waduh, ini susah banget ya. Oh, empatnya. Aduh, hampir aja. Hampir aja jatuh. Ntar saya tes teman-teman ya, berapa damage-nya nih? Oke. Okay. Oh, empat. Terus-terusan empat berkurang health saya. Oke, okay, sudah. Sekarang kita ke sini. Ini apa ini? Oh, untuk exit-nya bisa lewat sini. Oke, okay, kita lanjut dong. Lanjut dong sampai itu, lantai terakhir. Apa itu? Ada keong. Slogui. Namanya Slogui. Level 10 dia. Oke. Ini juga. Ajar terus. Kayaknya mereka nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu gitu ya. Aduh, apa itu? Oh, muncul lagi. Apa ini? Mana? Oh, ini. Apa ini? Flyrim. Apa kamu? Sama jam dancer. Oh, saya patah-patah sih. Waduh, keracunan saya. Oh, ini yang berbahaya nih, teman-teman. Waduh. Saya berkurang mulu. Kena racun saya. Ajar terus. Kacau. Kacau nih. Oh, racunnya dari bos ini. Astaga. Enak banget sih keliling-keliling di bos ini. Udah, kita makan dulu roasted meat-nya. Nah, nambah terus health saya kan. Terus kita ajar yang ini. Ajar. Slogui namanya. Oke, racunnya dari bos ini, teman-teman, tadi. Yang udah ngeluarkan kayak semacam asap gitu. Ah, kena saya tadi. Parah banget. Oke, makan lagi. Untung saya bawa banyak makanan nih. Lantai selanjutnya. Awas. Jangan di sini. Kita ke sebelah sini aja. Dari ini juga ya. Oh, dari ini ya. Dari ikannya ini ya. Kayaknya dari ikannya ini nih. Kacau nih. Aduh. Kayaknya dari ikannya itu, teman-teman. Apa itunya? Apa racunnya? Terus nggak boleh ini. Nggak boleh kena nih. Berbahaya banget. Oh iya, mereka hijau-hijau kayak gitu auranya. Nah, tuh. Oke. Aduh. Nggak boleh kena. Oke. Nah, kan penom kan dapatnya dari mereka kan? Iya. Aduh, kacau nih. Kalau dari slogu ini apa ini? Itu juga ya. Iron bar. Bagus banget. Dapat iron bar saya dari dia. Oke, kita hajar lagi. Bentar. Isi health dulu nih. Terus di sebelah sini ada kotak dan dijaga sama ini. Rim namanya. Hajar. Apa nih? Kayak ini ya. Manusia gitu ya. Cuma bermutasi. Astaga, apa itu? Apa ini? Oh, jebakan. Astaga, ini. Kan. Iya, jebakan. Saya nginjak itunya tadi, teman-teman. Oke, ada jebakannya ternyata. Waduh. Kacau banget dah. Gila. Nah, ini ya. Ada injakannya nih. Oke, open. Tendang. Dapat apa saya? Simple circuit. Saya carinya small engine. Aduh, small silicon chip. Dong, small engine dong. Aduh, chopper wire doang. Ayo, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman. Sudah sampai di lantai terakhir. Dan lihat tuh. Sudah ada bos yang menunggu nih. Oke. Tadi agak lama ya, makanya saya skip. Banyak banget musuhnya, teman-teman. Nah, ini dia bosnya nih. Oke. Chemical dropout. Os. Dia punya tembakan. Os. Ajar. Os. Aduh. Oke. Maju. Os. Oke. Oke. Mundur. Ini kayaknya saya harus ini ya, bikin pedang yang bagusnya. Ini pedang kayu doang nih saya nih. Aduh. Os. Oke. Ajar lagi. Aduh, timingnya harus pas nih. Sekalian ini ya, sekalian saya belajar ini, teman-teman. Belajar menghindar. Nah, kayak gitu tuh. Baru kayak gini. Nah, oke. Lepas kan? Oke. Awas. Awas. Waduh, apa itu? Apa itu? Ngapain dia? Oke. Itu, teman-teman, dia nembakkan ini. Kayak semacam racun gitu. Cuma enak nih dihindarinya. Nah, kan? Nah, kayak gitu tuh. Nah, majuin ke depan. Nah, dia nggak itu. Dia nggak bang bisa ngapa-ngapain. Oke, hajar. Oke. Oke, kita mundur dulu. Awas. Ajar lagi. Oke, 6%, 5%. Oke, lagi. 3%, 2%. Ya, sekali lagi. Mampus kau. Oke. Dapat casual clothes saya di sini. Dapat armor saya. Ini dia. Ini sama nih. Sama kayak ini nih. Sama kayak punya saya. Oke, terus dapat jet tube. Metal jar. Saya cuma punya ini doang nih. Satu small engine doang dapatnya di sini. Oke, ini saya bisa lanjut lagi.
Nih level selanjutnya nih level 15 sampai level 18. Cuma kayaknya saya ini aja ya. Kita exit ruin saja teman-teman ya. Exit ruin saja, saya mau langsung bikin ini. Langsung bikin transportasinya ini. Jadi transportnya ini. Mana dia? Mana ini dia? Build transport. Oke, DD transport assembly station. Ruban, small engine, chopper bar 5, oke. Okay. Fiber coat 6, kaca. Oke, okay, okay. Ini aja sih yang perlu saya bikin ya. Oh ya, tuh bannya tuh perlu itu ya, bronze ya. Ru bronze bar 3/2. Waduh, banyak banget krunya. Ru bronze bar-nya. Oke, okay, oke. Okay. Udah kita lanjut aja. Kita lanjut bikin-bikin bronze bar 3/2, berarti saya perlu bikin 6 ya. 6 bronze bar. Ini sini bikin 3 ya. Terus di sebelah sini bikin 3 juga. Crab 3 bronze bar. Oke. Okay. Terus apa lagi ya? Itu doang ya? Kayaknya nggak ada ini ya. Nggak ada yang terlalu merepotkan nih. Small engine saya sudah punya. Chopper bar udah. Oh ya, kaca, kaca, kaca. Aduh, lupa saya. Kaca dari sini ya bikinnya ya kan? Crab. Ya, dari sini teman-teman. Aduh, yaudah kita bikin satu lagi mungkin ya. Saya mau bikin satu lagi nih. Satu lagi apa namanya? Furnace-nya ini. Biar lebih cepat gitu menyelesaikan tugas-tugas. Oke. Okay. Sudah. Retrip. Terus taruh di sebelah sini aja. Oke, taruh sini satu, taruh di sini satu, dan ini untuk mengolah kaca. Oke, crap, waduh, fuelnya nggak ada. Nah, berapa nih, kasih ya mungkin 5 jam mungkin, kasih 5 jam, bikin kaca, 5, oh kurang ya, banyak 17 jam teman-teman, ya udah kita bagi 2 aja. Nah, di sini 3, oke, di sini 2. Ini saya bisa bikin kursinya sama bannya 1, ya udah kita bikin aja dulu nih. Kita bikin 1. Kita bikin satu, kita bikinnya ya, taruhin yang ada dulu teman-teman. Ini taruh di sini, ini juga taruh di sini. Terus tadi fiber cloth-nya saya punya ternyata. Saya kira nggak ada. Nah, sudah. Oke. Sisanya lagi diolah nih, lagi diolah. Sedang diolah. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Sudah pagi hari dan ada yang merusak kotak pos saya, teman-teman. Nah, ini nih. Ada yang merusak kotak pos saya nih. Siapa nih? Siapa nih yang merusak kotak pos saya ini? Bentar, cek. Oke, okay. Little Pest. Waduh, pengganggu kecil. Ini siapa ini? Dari X ini. Ya, dia menyuruh saya pergi dari Portia nih. Portia and leave. Tuh. Quit doing stop around town like you are some sort of gift to Portia and leave. Tuh, disuruhnya saya pergi. Kayak ini iri atau apa ini orang ini nih? Si X ini nih. Banget ini dia merusak. Ini saya nih, kotak ini saya nih. Iya, laporkan ke Civil Corps. Oke, okay, the mailbox is broken. Aha. Kayak gimana memperbaikinya nih? My eviction from report ya, aduh. Oh, dua kali doang. Oke, okay, perbaiki. Terus kita cek ini dari kota dari guild. Oh, ini dia nih. Yes. Ini hadiah dari yang kemarin, teman-teman. Nanti dulu. Oke. Okay. Oh, ini dia apa nih? Oh, industrial cutter. Oke. Okay. Terus yang ini nih yang saya perlukan nih. DD stop. Oke. Ini dari Commons Guild yang hadiah kemarin tuh teman-teman. Apa hadiah dari pemeriksaan itu ya. Oke, kita temuin Arlo dulu ya. Kita mengadu teman-teman. Siapa tuh yang merusak kotak surat saya? Jadi saya lagi kerja itu tuh. Kerja ngerjain itu saya lagi di transport saya itu. Tiba-tiba saya perhatikan kok ini saya nih rusak. Itu saya apa kotak pos saya. Oke, ini dia Arlo-nya. Halo. Dia berada di sini nih. Ya, someone smashed my mailbox. Threats and the destruction of property. This is a serious crime. Yeah. Do you know anyone who might dislike you enough to do something like this? Siapa yang enggak menyukai saya? Siapa? Higgins mungkin? Ya, Higgins atau siapa? Saya enggak mau main tunjuk nih, cuma kayaknya sih Higgins ya. Yang itu tuh yang pemilik itu tuh workshop nomor 1. Cobain ya. Right, you two are pretty tough competitors. Thank you for coming forward. We'll start looking into this immediately. Ya mungkin Higgins teman-teman. Karena emang dari awal itu kan emang dia itu dia. Dia kayak emang udah mengawasi saya gitu. Ini apa nih? Ini siapa nih? Siapa? Si Mars. Oke. Okay. Peace for dinner. Oh, dia minta ikan. Oke. Yes. Dia minta oke, okay, peace doang bisa saya bikin. Ya kayaknya sih si Higgins teman-teman. Drama dia Higgins. Nah, ini dia. Nemesis, nah kan? Higgins Nemesis, musuh teman-teman, astaga. Nah, ini dia ini pemilik nomor 1 nih, pemilik nomor 1 lagi, pemilik workshop nomor 1 di ini nih, di Portia ini. Oke, ini dia di stopnya ya, halte busnya perlu banyak bronze bar teman-teman. Waduh. Aduh. Perlu bronze pipe juga 2, terus hardwood plank juga 4.
Ya ini kalau hardwood ini nggak apa-apa sih, ya ini juga saya udah punya nih, bisa aja bikin. Yang kali repotkan ini nih, bronze bar ini, sama juga pipe sama plate ini nih. Aduh, oke. Oke, sekarang saya sudah punya semua bahan-bahannya untuk bikin di transportation. Ini langsung aja kita bikin ya. Ini chopper bar, terus dua ban, taruh bannya di sebelah sini ya, Ini satu, terus kursinya di belakang sini, small engine-nya depan sini, dan yang terakhir adalah kacanya. Ya, sudah selesai. Terus red trip. Oke, sudah. Dan ini saya lagi bikin lagi nih teman-teman, bikin lagi bronze bar, udah habis lagi ini. Bahan bakarnya, saya perlu menebang pohon lagi, karena emang perlu banyak banget nih bronze-nya nih, untuk bikin satu halte-nya itu. Nah ini nih, oke, build dulu. Nah ini dia, satu halte kecil kayak gini banyak banget perutnya teman-teman. Astaga, sekitar 30-an kalau nggak salah tuh bronze bar-nya yang saya perlukan. Makanya lagi kerja lagi saya nih. Kemarin kan sudah saya kerjakan kan, udah bikin lagi. Ini bikin lagi saya, karena nggak cukup, parah banget. Oke, saya mau datangin dulu nih. Saya mau datangin siapa nih? Si Mars ya, yang tadi minta ya. Oh ya, nih. Si Mars, oke. Mars, nah dia minta petis, minta ikan. Oke, nice. Terus saya bakalan datangin Antoine. Nah ini untuk ngasihkan dia di transportnya. Setelah itu mungkin saya bakalan fokus ini ya. Kita bakalan fokus ke halte-nya aja teman-teman. Oke, ma dia, ma oh ini dia. Antoine, halo Antoine. Ntrek. Finished another one already. Yes, iya ya. Still such high quality. Oke. Lumayan teman-teman, 1800 itunya goals-nya yang saya dapatkan, dan sepertinya memang ini ya. Oh, berkurang satu. Iya. Berarti ada yang ngambil nih. Iya. Kirain harus saya semuanya yang ngerjakan. Kemarin kan berapa? 4 kan? Saya ambil 1, sisa 3 harusnya kan. Sekarang tinggal 2, berarti ada yang ngambil teman-teman. Oke. Nanti mungkin saya bakal ambil lagi 1, cuma saya harus fokus ke ini dulu nih. Kita fokus bikin halte-nya dulu. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga. Saya sudah kumpulin semua bahan-bahannya, tinggal dirakit aja lagi nih. Oke, pertama-tama bronze pipe, terus bronze plate, ini banyak banget teman-teman. Perlunya, astaga, mengolahnya nih ya, banyak banget. Terus ini taruh lagi sebelah sini. Oke, sudah. Satu sudah selesai, retrip. Terus bikin lagi, tinggal dua lagi. Aduh, capek. Oh, bentar, ini. Ada Emily, saya mau ngasihkan dia ini teman-teman. Mana? Nah, ini dia. Wheat ya, saya mau ngasihkan padi. Kemarin kan dia suruh menanam padi. Dia nyuruh saya menanam padi gitu. Ini saya sudah selesai, terus kita kasihkan. Wow, that's an excellent result. Okay. I'm a believer now. Can I please order 3 of these planter boxes? Thank you. Oh, iya, dia ini, dia minta ini kan. Kemarin itu dia mau mengetes planter box, katanya coba menanam di dalam ini planter box-nya ini. Siapa tahu mendapatkan hasil panen yang bagus banget, dan dia percaya sekarang karena memang hasilnya bagus banget. Oke, dia pesan 3 sekarang ya. 3 planter box. Oke, cuma itu nanti. Tunggu dulu ya, Emily ya. Saya mau mengerjakan ini nih. Saya mau kerjakan yang ini dulu. Aduh. Oke, taruh lagi nih. Ini, dan yang ini. Oke, akhirnya selesai juga. 3 di stop. Oke, sekarang tugas selanjutnya adalah menaruhnya ini ya. Ini sudah ada ini tanda-tandanya, bintang-bintangnya ini sudah nih, sudah ada teman-teman. Udah ada yang naruh satu di sebelah sini nih. Bisa tunjukkan nih. Nah, ini dia. Ada ini, udah ada yang bikin di sebelah sini ternyata. Siapa nih, nggak tahu nih workshop yang mana mengerjakan yang ini nih. Kemarin kan nggak ada kan ini kan? Ini udah ada. Sekarang saya tinggal taruh lagi sisanya nih. Oke, yang sebelah sini belum. Ini jauh banget nih. Ini tepi pantai, jauh banget dari kota. Nah, ini nih. Ini kotanya ini tempatnya. Oke, saya taruh di sebelah sini nih. Di stop. Oke, please di stop. Oke. Nah, sudah. Oke, jadi kamu enak kan gua. Kalau kamu mau pergi ke kota kan tinggal panggil ya. Tinggal tunggu aja lagi nih. Di transportation-nya nanti bakalan datang. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang satu ini dekat dengan Ember Island. Oke, taruh di sini. Please di stop. Nah, sudah. Terus oh ini teman-teman, ini sudah ada sebenarnya, udah ada di Portia ini kendaraan umumnya. Cuma satu doang. Nah, ini dia nih kendaraan umumnya nih. Ini apa namanya? Kayak bis ini ya. Aneh banget modelnya. Bis ini nih. Oke, bentar sini. Kenapa dia muter-muter di sini? Oh. Kok kamu muter-muter di sini sih? Itu dia, muter-muter dia di sini teman-teman. Apa namanya nih? Portia bus ya. Oh, bentar. Ini ya. Oh, ini dia haltenya. Oke, ini haltenya nih. Ya dia cuma muter-muter di sini. Oke, nah sekarang baru dia jalan. Portia bus cuma satu doang tuh transportasinya, jadi kan udah nambah nih, udah ada tambahan lagi nih di transportation ini, nambah alat transportasi di Portia.
Halo, oh ini nih. Mei, ngomong dulu sama Mei-nya. Oke, oke, oke. Sudah. Kemarin dia ada pesan ini. Dia pesan kalung dia. Dia minta bikinkan kalung. Nah, sekarang yang terakhir di sebelah sini ya. Oke, taruh di sini. Place the DD stop. Oke, sudah selesai semuanya. Terus ngapain nih? Oh, ngomong sama ini. Ngomong sama wali kotanya sekarang. Nah, ngomong sama. Nggak dituliskan, teman-teman. Tuh, DD, apa, the DD stop-nya. Biasanya kan kalau udah selesai kan, langsung ada nih, apa pemberitahunya gitu. Kayak ngomong nih, talk to girl. Ini barunya nggak diconteng nih. Nggak ada tulis apa tanda betulnya gitu. Plus di stopnya. Oke, okay, girl, halo? Udah selesai semuanya, girl. Ya, sudah. Oke, okay, lumpuh. Waduh, 100 gloss doang, teman-teman, hadiahnya. Oke, okay, sudah selesai akhirnya. Terus ngapain nih? Udah ya? Ya, udah semuanya. Capek banget. Capek banget. Nah, ini dia. Haltenya di stops. Nah, saya bisa berpindah-pindah nih ya. Saya bisa pindah ke sini. Bisa ke sini juga. Coba saya ke sini. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, do you want to take the DD transport? Nah, sekitar 12 menit ya. Oke, okay, sekitar 12 menit untuk sampai ke sini. Oke, okay, tinggal klik confirm. Nanti bahkan diantar gitu ya. Oh ya, uy. Ada supirnya, teman-teman. Oh, nggak dilihatkan. Nggak dilihatkan. Cuma kayak gitu doang tadi. Di awal doang dilihatkan. Ah, apa dalam perjalanannya nggak kelihatan gitu ya. Nah, oke. Okay. Ah, itu baja itu. Di sini sebutannya Didi, teman-teman. Didi Transport. Oke, okay, teman-teman. Sepertinya itu aja untuk video kali ini. Akhirnya selesai juga nih misi Didinya ini. Misi transportasi, alat transportasi Didi. Ya, selesai juga bikin ininya, haltenya juga. Jadi sekarang penduduk kotanya lebih mudah nih. Lebih mudah berkeliling gitu ya. Nggak perlu capek-capek lagi berjalan kaki. Sudah ada haltenya nih, halte Didi, Didi stop. Ah, capek banget teman-teman. Ngerjakannya itu perlu banyak bahan, soalnya bahan-bahannya perlu banyak. Aslinya apa ini? Oh, apa ini? Cek. Leap this, leap. Oh, dapat surat lagi saya dari X nih. Siapa ini? Leap, this is your last chance. Astaga, siapa ini? Siapa ini di X-nya? Oke, oh halo kucing. Eh, kenapa kucing? Pinky, what is it? Pinky, ya kenapa Pinky? Kenapa? Kenapa? Aduh, kenapa ini teman-teman? Ada lagi nih, ada lagi event lagi nih. Kenapa nih? Oh, dia menuju ke Amber Island. Aha. Uh-huh. Waduh, ada event baru lagi. Go to the Amber Island. Astaga, tadi Pinky tuh. Kucing liar ya, padahal bagus banget loh. Kok jadi itu dia kucing liar tapi ya? Warnanya bagus tuh sebenarnya kucingnya. Oke, nanti. Ya, itu untuk video selanjutnya, teman-teman. Capek banget saya udah ngerjakan ini. Ya, ini ya. My eviction from Portia, tinggal menuju ke Amber Island ya. Ada orang yang merusak ini saya, resource box saya dan juga kotak pos saya. Saya harus cari tahu nih siapa yang merusaknya nih. Cuma itu untuk video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.